tutorial, musik TikTok menjadi nada dering WhatsApp. Jadi terlebih dahulu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Serta tekan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, kita buka dulu aplikasi TikTok ya guys. Nah, di sini kita tekan saya, terus kita tekan tanda tersimpan, terus kita ambil suara. Kita bisa ambil lagu yang berdasarkan yang kita simpan guys. Nah, di sini aku mau ambil ini guys. Sa cuma mau bilang kau itu sepunya. Bisa juga itu yang lain. Mana ya bagusnya yang bisa digunakan. Bagus juga. Aduh mangai. Coba juga ya guys. Tekan yang tadi itu, terus kita bagiin, terus kita salin tautan, terus kita home, kita buka aplikasi Google Chrome. Nah, di sini kita tunggu bentar ya guys. Kita buat tab baru, terus musik kali down. Nah, di sini kita tekan yang di atas guys. Nah, di sini kita salin aja tautannya, langsung download. Nah, di sini langsung MP3-nya guys, tanpa panjang lebar karena yang tadi itu apa ya, dari sound-nya kita ambil bukan dari videonya. Langsung kita download. Nah, kita lihat hasilnya guys. Aduh mangai. Udah jelas kan guys, kita home lagi. Kita buka aplikasi WA guys. Tunggu bentar ya guys. Oke guys, kita buka lagi aplikasi WA. Terus kita tekan titik tiga terus setelan. Terus kita ubah notifikasinya. Kita scroll ke bawah, terus ada keterangannya. Nada dering. Terus kita pilih dari file. Terus kita tekan yang udah kita download tadi guys. Kodenya tadi berapa ya? 6910. Ya yang ini guys. Maju lorengnya saya terpana. Terus kita lihat hasilnya. Kita kembaliin. Terus kita tes WA-nya guys. Oke guys, kita lihat hasilnya guys. Aduh mangai, ada coba julur yang bikin saya terpana. Iya, tidak terdengar sih ya suaranya. Oke guys, kasihnya guys. Nah, udah keluar ya guys. Aduh mangai, ada coba julur yang bikin saya terpana. Iya, dia tersenyuman bikin hati tergoda. Ternyata, iya guys, sekian dulu tutorial pada